Assalamualaikum, ulun ucapkan. Apa kabar pian sabarataan? Arsya marwariskina ulun baisingaran. Salam kana ulun ucapkan. Manuju kamari diniatkan. Akhirnya sampai ke tujuan. Menjajak panggung bagamatan. Hendak berkisah umpat belajaran. Nah, karena di awal tadi ulun sudah mau ucap salam, kayaknya kada perlu lagi kalau lah ulun mau ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, maka masih ada haja namanya Huti, maka jar ulun tadi sudah kalau. Nah, tapi kan papa, buhan pian dapat dua kali pahala wajibnya. Nah, jadi ulun hendak bakisah mengenai kebiasaan orang Banjar pada umumnya. Satahu ulun, tapi ini ujar kuitan ulun juga, pang. Ujar Sidin, orang Banjar nih rata-rata pasti bisa mengaji. Amun ada orang Banjar nang kada bisa mengaji. Nah, itu patut kita pertanya akan kebajarannya. Bujur kada? Nah iya kak itu, semangat jua ulun bakisah. Jadi, ulun hendak mengisahkan waktu ulun masih SD, di sakulahan mengaji ulun. Jadi, ada kawan ulun nih, lalakian, orangnya liwar gasingnya. Ngarannya Amat, orangnya kada singranayan. Luncat sana, luncat sini, liwar kada kataguran lagi. Ustadz ulun, imbah disariki Sidin, paling halat samanit. Kawan diriga pulang, digayainya. Jadi, orangnya nih bagana, untungnya pulang nang halalau-halalau memandiri urang. Tapi pulang, di sisi lain, urangnya nih baik banar lawan kawan. Bila bama makan, mau haja babarian. Bila kawan minta tolong, apakah? Mau haja manolongi. Inya paling sarik, amun malihat urang, kenapa ianya? Nangka tuju menyiksa, atau membuli urang. Apalagi munang dibuli nih, kawan paraknya. Nah, ada haja toh sisi baiknya. Cuman, kalakuan mana rainang maulah paguruan baik sifar haja muntatamu. Nah, jadi imbah kami tuntung mengajian biasanya disambut ceramah oleh Ustadz ulun. Ujar Sidin, kita sebagai orang nang baiman sudah sepantasnya banyak-banyak berdoa lawan Allah. Minta rajaki lawan Sidin. Kita doakan kuitan kita, doakan keluarga kita. Mendoakan orang nang masih hidup lawan mendoakan orang nang mati, supaya kita menjadi anak yang soleh. Nah, nangarannya si Amat nih aur bagaya haja. Jadi inya mendengar nang terakhirnya haja. Nang terakhir tuh mendoakan orang nang mati. Nah, pendengarnya nih mendoakan orang mati, maka ditakan akan pulang lawan Ustaz. Mandangan laik kemat, aur bagaya haja pang. Habis itu, cer Amat. Mandangan rai ulun Ustaz tai. Disahuti lagi lawan Ustaz. Nah, kena digawi di rumah lah. Amun kawa, setiap hari. Inggih Ustaz tai, cer Amat. Nah, belum sampai di rumah, pahadangan di jalan sudah dia malakannya. Amat nih, sebenarnya orangnya pintar, cuman kalakuan banar ay kada kataguran. Nah, pas di jalan tuh, amun ada orang lewat, didoakannya. Mudahan pian mati. Lewat pulang sih ku orang. Didoakannya pulang. Mudahan pian mati. Nah, sampai di rumah. Hanya sampai mendatangi langsung lawan umanya. Mak, mudahan pian mati lawan abah. Makanya
Kayak umanya Amat nih. Habis itu, jar umanya Amat. Kenapa Ika maka mendoakan mama lawan abah nang kada baik? Siapa melajari? Bisa huti ay lawan Amat. Jadi jar Amat nih. Tadi ma'ai, jar ustaz. Kita harus mendoakan orang mati supaya kita menjadi anak yang soleh. Nah, ulun hendak menjadi anak yang soleh, ma'ai. Habis itu, jar mamanya Amat. Aduh, hai, tak salah sanggap sako anakku nih. Nah, itu akibatnya bila awal asik sorangan haja. Jadi, mendengar nang baik. Jadi, nang ada baik. Amun ikam bapander, amun ada orang bapander, didengarakan nyaman mun ikam bapander didengarakan orang jua. Untung masih kakanakan, jaka sudah tuha, aduhai, kada tahu lagi am kisahnya kayak pak. Nah, sekian dari ulun. Sebelum ulun tutup, ulun hendak bapantun dulu. Pisang anum barangkap-rangkap. Pinang Tuha barundun-rundun, lawan nang anu meminta maaf, lawan nang Tuha ulun meminta ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.